kemarin, ada berapa orang, siapa aja, dan penyebabnya, dan apa. Kalau penyebab ini memang penyebab pemberitaan, tidak ada kaitannya. Tapi kalau untuk kepikirannya, kawan-kawan boleh nanya ke bapak-bapak penyidik supaya kita lebih sinkron kan gitu. Jadi yang ditanyain cuma seputar kejadian itu, saya jelaskan semuanya, termasuk siapa yang melihat dan mengapa dan ada berapa orang ya. Jadi saya juga sudah sampaikan yang melakukan itu, nanti biar lebih jelas coba kawan-kawan tanya langsung ke penyidik dan penyidik. Saya minta maaf nih karena kalau ngomong agak susah, masih sakit. Nafas masih susah. Kadang-kadang kalau udah banyak ngomong susah kan. Jadi ketawa pun sakit di dada. Ini juga lubang ya, masih lubang. Masih tangan juga sudah mulai lah. Cuman kadang-kadang sering kalau pusing ini agak mau berubah lekannya kawan-kawan. Marta dia kena kayu ke apa? Marta betul. Betul lah, kumpul. Alah, suasana. Usai. Usai diperiksa oleh penyidik tadi. Satu wartawan sempat dianiaya oleh beberapa orang juga itu terkait pemberitaan. Lebih jelasnya kita tahu pasti nanti hasilnya ada di Polres. Jadi cuma menjalani pemeriksaan. Berharap jangan ada lagi aksi kekerasan terhadap perempuan jurnalis, karena mereka juga orang-orang yang sangat berharga bagi negara. Mereka juga membantu masyarakat dalam segala hal. Oke, semoga kasus ini adalah kasus yang terakhir.